biar minta papa, yang penting ada istri tercinta di samping. I need you, baby. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Bu? Ya, maaf saya mengganggu. Kedatangan saya di sini ingin melihat perkebunan cabai Bapak dan Ibu karena saya memiliki usaha mengolah cabai keriting menjadi saus sambal. Tujuan saya di sini ingin bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Oh iya, saya kira itu ide yang sangat bagus. Oh, kalau begitu mungkin kita bisa lihat-lihat lahan cabai rawit kami. Oh iya Bu, tapi mohon maaf sebelumnya, tanaman cabai saya memiliki penyakit. Bintik-bintik hitam. Daun menguning, buahnya hitam. Tapi saya kurang tahu penyakitnya apa, Bu. Jadi bagaimana nih solusinya? Kebetulan saya dengar kabar dari Ibu Desa dan Bapak Desa, kalau di desa kita ada penyuluh namanya Ibu Fani. Kalau bisa kita menunggu, Bapak Minsan dulu. Kira-kira penyakit apa yang menyerang tanaman cabai saya? Soalnya suami saya menyuruh. Kira-kira apa solusinya, Bu? Oh, begitu ya, Bu. Baik, insya Allah ya, besok sore kalau ada waktu, saya sempatkan datang untuk menengok perkebunan cabai yang Ibu. Insya Allah saya bisa memberi solusi dan memberi masukan supaya tanaman cabai Ibu itu bisa tumbuh dengan subur. Pak ini terkena penyakit nekrosis. Oh, isis. Adalah kondisi atau gejala yang ditimbulkan yang mengakibatkan tumbuhan atau tanaman mengalami gangguan seperti gangguan pada organ daun, daunnya mulai menguning, kemudian terdapatnya bercak-bercak hitam. Pada buah, dia membusuk, kemudian membesar, berwarna hitam yang besar. Kemudian daunnya juga cepat rontok. Pencegahan dari tanaman yang terkena penyakit nekrosis adalah dengan pertama, pengolahan lahan dengan baik, kemudian penggunaan pestisida yang bijak, tepat waktu, tepat dosis, dan juga penggunaan pupuk organik yang tepat. Spent 24 hours, I need more hours. We spent 24.